tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia.
Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, bersosialisasi di ruang digital. Hari ini saya hadir dengan membawa tema yaitu pilihan investasi aman dan menguntungkan selama masa pandemi COVID-19. Dan pada pagi hari ini senang sekali saya Ovi Darin dipercaya untuk bisa memandu acara hari ini hingga selesai. Pada hari ini sebelum kita mulai acaranya, kita akan bercerita terlebih dahulu bahwa kenapa acara ini ada. Acara ini hadir karena berlatar belakang yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di Indonesia. Hampir semua orang di Indonesia sekarang sudah memiliki akses yang mudah terhadap internet dari berbagai informasi juga. Nah, hal ini dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Nah, berangkat dari hal itu, dan akhirnya Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, menetapkan bahwa adanya percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya di periode kedua. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi akhirnya menyusun sebuah peta jalan literasi digital untuk tahun 2021-2024. Pastinya guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan digital, dan juga ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan digital, serta tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta ini dirumuskan ada 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital. Yang pertama ada digital skills, ada digital ethics, ada digital safety, and ada digital culture namanya. Nah, dari 4 kerangka tersebut ada 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat nih. Untuk itu ada digital society yang pertama, yang kedua kita punya digital economy, dan yang ketiga adalah digital government. Oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan juga Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang baik dan benar melalui implementasi program literasi digital di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders yang terkait. Untuk itu sekarang hari ini kami hadir di Pontianak untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti Zoom hari ini. Selamat bergabung, tapi sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku selama acara ini berlangsung. Sebelum kita mulai, saya harap peserta untuk tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, mematikan mic atau di mute mic-nya, dan menyalakan atau mengaktifkan kamera videonya. Jadi buat yang belum dinyalakan sekarang, silakan dinyalakan. Peserta tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan untuk menyela pada saat narasumber berbicara, karena tenang saja, untuk peserta yang ingin bertanya, silakan chat di kolom chat di bawah, nanti di akhir acara, setelah pembicara semuanya selesai, kita akan bacakan, ya. Dan hanya boleh bertanya pada sesi tanya-jawab seperti yang saya bilang, peserta juga jangan lupa untuk mengerjakan pretest dan juga posttest. Dan peserta akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi posttest melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Jadi jangan lupa untuk mengisi linknya, jangan lupa untuk mengisi absensinya juga di hari ini. Aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play.
Baiklah, memulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3 stanza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak-Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih banyak arahan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk pertemuan kita di pagi hari ini.
Nah, senang sekali karena hari ini di tema yang luar biasa, kita ada tema yaitu adalah pilihan investasi aman dan menguntungkan selama kita ada di masa pandemi COVID-19. Nah, untuk itu saya membawakan teman-teman semua peserta dan juga hadirin di acara Zoom kita pagi hari ini 4 narasumber yang luar biasa. Saya akan sebutkan dulu siapa saja, yaitu yang pertama ada Bapak Alexander Dimas, yaitu adalah Business Leader Effect of Honeywell and CEO Ragam Aset Regional. Lalu ada lagi Ibu Vidya Stuti, MPSI psikolog ya, ini adalah seorang dosen psikologi Muhammadiyah Pontianak. Selamat pagi. Lalu berikutnya ada Bapak Muhammad Syafril, atau katanya panggilan akrabnya Om Ping. Selamat pagi Om Ping. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Hari ini beliau akan membawa cerita tentang Why Go To Online. Ya dong, karena beliau adalah trainer di Bukalapak Pontianak. Dan yang terakhir, kita ada ngobrol-ngobrol sama Bapak Adi Warna Hakim tentang cara aman berinvestasi online, karena beliau adalah founder dari PT Abang Desa Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa obrolan kita hari ini? Sebelum kita mulai obrolannya, saya persilahkan untuk para peserta nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung tulis aja di kolom chat yang ada di bawah sini. Silakan diketik, nanti di akhir acara ketika sudah selesai semua narasumbernya akan saya pilih penanya-penanya beruntung. Ada 10 penanya beruntung yang bisa membawa pulang hadiah pulsa dari kita. Oke, tapi tanpa berlama-lama kita akan langsung ngobrol aja sama narasumber kita yang pertama, yaitu ada Alexander Dimas yang akan ngobrol-ngobrol tentang basic knowledge and rules usaha online. Ini adalah mungkin dari pengalamannya as business leader Attack of Honeywell and CEO Ragam Aset ya. Halo, selamat pagi Alexander Dimas. Ya, selamat pagi Mbak. Halo, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, kita akan menyapa teman-teman di Pontianak pada pagi hari ini. Mas Alexander, silakan mau cerita apa? Kita kasih oke. 10 menit ya. Saya coba, oke, bisa dipanggil Alex aja nggak apa-apa sih Mbak. Coba saya share PPT yang mungkin bisa membantu. Dalam penjelasan saya mengenai pengetahuan dasar dalam berbisnis online ya. Ya, bisa kelihatan semuanya? Kelihatan ya Mbak ya? Oke, terlihat sih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian. Salam hormat dari saya. Bisa saya coba mulai untuk sedikit sharing mengenai pengetahuan dasar dalam berbisnis online. Dan perkenalkan, nama saya Alexander Dimas. Di sini saya ingin sedikit menginformasikan bahwa dari beberapa report dari sebuah konstitusi bernama McKinsey, Indonesia adalah negara yang mengedepankan platform digital dan merupakan salah satu yang paling aktif secara digital di Asia. Itu kita nomor 3 atau nomor 4 terbesar sejak tahun 2020 untuk penggunaan digital. Dan total rata-rata penggunaan internet melalui ponsel sudah mencapai 4 jam setiap harinya. Atau mungkin kita lebih dari 4 jam. Atau mungkin sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi tetap menggunakan kecanduan menggunakan ponsel secara digital. Dan ini ternyata lebih tinggi daripada penggunaan para masyarakat di Amerika Serikat. Bahkan dari situ terlihat bahwa sebenarnya Indonesia sudah sangat cakap digital. Maka dari itu dengan adanya program ini, ke depannya Indonesia menjadi lebih pintar dalam penggunaan digital dan lebih mantap untuk berdigitalis di masyarakat dan bersosialisasinya juga. Dan sebanyak 30 juta masyarakat Indonesia telah berbelanja secara online ya. Kalau kita ngomongin berbisnis, kita ngomongin belanja dan menciptakan kurang lebih sekitar 112 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan akan mencapai 560 triliun dalam 5 tahun ke depan. Jadi peningkatan 5 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Dengan perdagangan online terdiri dari dua hal, yaitu platform e-commerce. Mungkin Bapak Ibu udah sangat familiar e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak. Itu adalah 60% perdagangan online melalui e-commerce, melalui beberapa platform tersebut. Terus, dan sisanya itu social commerce, perdagangan yang melalui aplikasi, yang melibatkan pembelian, penjualan barang fisik, melalui mungkin Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, OLX, dan apapun tuh, mungkin di Twitter, ada forum jual-beli,
itu adalah total 40% perdagangan secara online itu berdasarkan social commerce atau sosmed lah bahasanya. Mungkin kalau kita punya Instagram, punya Facebook, banyak di situ ada ads atau promosi-promosi dari setiap seller untuk bisa ngebeli dagangannya di platform tertentu, atau mungkin langsung dijual melalui Facebook, melalui forum jual beli. Itu juga salah satu bentuk perdagangan secara online juga ya, atau berbisnis secara online. Maka dari itu terlihat bahwa sebenarnya Indonesia udah cukup cakap dan sudah cukup maju ya untuk melakukan digitalisasi dan berbisnis online. Dan kedepannya di angka 5 tahun lagi Indonesia memiliki ya kurang lebih sekitar 30-40% devisanya menggunakan pada penjualan online. Dari situ yang angka 560 triliun itu tidaklah sedikit. Total kurang lebih sekitar 20-30% total GDP Indonesia. Dari situ terlihat opportunity atau kesempatan yang besar bagi masyarakat Indonesia untuk memulai bisnis, memulai berbisnis online. Bagaimana sih cara-cara berbisnis online dan ya seperti data tadi disebut bahwa sebenarnya sangatlah luas sih dalam berbisnis online. Dari situ saya ingin share dalam beberapa hal langkah-langkah bagaimana kita bisa memulai berbisnis online. Yang pertama, kita harus fokus. Berbisnis online itu memerlukan fokus untuk menjual dalam satu bidang tertentu. Contoh, saya ingin ngejual makanan seblak gitu ya, atau mungkin kita ingin ngejual barang-barang seperti raket nyamuk gitu ya. Itu beneran harus fokus di satu bidang tertentu dulu gitu. Dalam arti kata, saya sudah punya bisnis offline itu berupa jual perangkat elektronik ya, secara spesialnya saya ngejual raket nyamuk. Di situ terlihat bahwa kita udah menggeluti suatu bidang tertentu dan sudah fokus dalam beberapa waktu sebelumnya untuk ngejual offline barang tersebut. Dan jikalau memang belum belum memiliki toko atau belum memiliki inisiatif untuk ngejual suatu barang atau belum memiliki toko offline juga, maka dari itu fokus untuk memilih satu produk yang memang disukai, yang memang sangat dimengerti, yang memang mungkin bisa diterima pasar. Itu kata kunci dari langkah pertama, fokus memilih dan memilih bidang dan memilih market seperti apa. Dan yang kedua, memilih produk nih. Ketika udah tahu nih kita harus memasarkan apa, kita harus di bidang apa, dan di market yang seperti apa, yang kedua adalah memilih produk. Pemilihan produk itu tidak harus yang bersifat digital, mungkin digital seperti software, atau e-book, atau sebagainya, tapi juga bisa bersifat fisik, seperti jual makanan, jual pakaian, jual mainan, atau menjual jasa sebagainya. Yang dimana ketika kita memilih produk fisik pun, ada dua tools yang sudah saya sebutkan di awal tadi, melalui e-commerce, melalui social commerce, itu sudah bisa ngebantu penjualan secara online. Dan kita sudah bisa dinamakan berbisnis online juga nantinya. Dan yang ketiga, mulai membuka lapak. Mungkin bisa memiliki lapak tertentu, memiliki toko secara online, yang bisa kita mulai secara gratis, itu melalui OLX, melalui Tokopedia, melalui Shopee, melalui Bukalapak sendiri, atau melalui forum-forum Kaskus, atau melalui FJB, forum jual beli di Facebook, atau melalui di Twitter, coba spam-spam, bahwa saya jual-jual apa, itu juga bisa. Seperti itu. Mulai di Instagram bahkan, mungkin ada banyak ibu-ibu di daerah yang sudah sangat melek bagaimana berbisnis online, mereka memulainya di forum-forum jual beli, dimulainya di sosial-sosial media. Dari situ terlihat bahwa Indonesia sudah hampir 60% penduduk Indonesia sudah sangat paham langkah nomor 1, 2, dan 3. Maka dari itu untuk langkah yang keempat,
ini yang mungkin sedikit sedikit advance kalau saya bilang, mungkin sedikit sedikit bukan saya bilang susah sih, cuman lebih ke mungkin ketika dari 60% total pebisnis online sudah sudah mengetahui poin 1, 2, 3, bisa menambahkan poin keempat dan kelima. Yang dimana poin keempat ini kita bisa menambahkan biaya-biaya pemasaran. Atau mungkin sering disebut itu adanya SEO, Search Engine Optimizer, atau kita melalui pemasaran iklan-iklan di sosial media seperti Facebook Ads, Instagram Ads, terus kemudian ada beberapa yang mungkin gratis juga, ada gratis trial beberapa hari, kemudian baru berbayar, atau mungkin kita bisa pasarin di YouTube Ads, Google Ads, banyak sekali platform atau hal-hal yang kita bisa jadikan promosi. Seperti itu. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu ketika mungkin dari 60% para pebisnis online sudah melalui poin 1, 2, 3, dan keempat sudah mungkin sudah fokus di promosi, fokus di transaksi yang sudah semakin besar, akhirnya para pebisnis pada the end of the day, pada akhirnya, itu perlu untuk memiliki aset. Nah, ini aset sendiri apa sih, Mas Alek? Aset sendiri itu adalah berupa aset tangible dan aset intangible. Yang pertama, aset tangible, ya setidaknya ketika transaksi sudah tinggi, promosi sudah jalan, dan pemasukan juga sudah besar sekali, alangkah baiknya para pebisnis sudah memikirkan memiliki gudang, memiliki alat, memiliki kantor, memiliki tools-tools penunjang keseharian dalam berjualan online. Atau mungkin udah mulai produksi sendiri, kalau kemarin mungkin dropshipper, kalau sebelumnya mungkin coba ya assembly atau ngambil barang dari si A, si B, sekarang udah mulai membikin barangnya sendiri, dari situ kita membutuhkan aset tangible. Dan untuk aset intangible sendiri jangan dilupain, aset intangible sendiri ada software, ada hak paten, hak siar, hak in property produknya sendiri, ada juga goodwill ketika perusahaan sudah atau mungkin berjualan online udah sangat besar, goodwill sendiri bisa untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang nantinya mungkin bisa jadi aset perusahaan tersebut. Nah, di situ proses membangun aset ini adalah sesuatu hal yang unik menurut saya dan bisa menjadi investasi untuk dalam berbisnis online di 2-5 tahun ke depan. Contoh, kita investasi gudang. Nah, gudang ada nilainya. Gudang harus diisi beberapa barang. Ketika penjualan pun surut, gudang bisa disewakan. Seperti itu. Kantor, ketika kita mungkin beli ruko, beli alat transportasi, di situ mungkin ada sedikit-sedikit kekhawatiran. Saya yakin pasti ada kekhawatiran dari para bisnis online. Nanti kalau mungkin nggak diperlukan barangnya atau mungkin nggak diperlukan asetnya, bisa dijual, bisa mungkin dimanfaatkan, bisa jadi operasional. Banyak banyak sekali aspek yang bisa dilakukan sebenarnya ketika kita memiliki aset. Dari situ jangan khawatir para bisnis online, ketika ke depan transaksi mungkin sudah sangat tinggi, transaksi mungkin di atas 100 juta, di angka 200 juta, udah saatnya kita harus memiliki aset berupa tangible ataupun intangible, seperti itu. Nah, ini kalau kita ngomongin yang transaksi udah mencapai 100 juta, 200 juta, banyak dari surveyor kita itu UMKM telah merasakan hasil penjualan online itu banyak sekali sih, dari yang dulunya mungkin dia cuma jualan offline toko mainan yang mungkin nggak bakal laku di hari ini. Saya yakin sih kalau kita jualan toko mainan di hari ini, mungkin di pinggir jalan gitu, wah itu transaksinya mungkin sehari satu atau dua kali, itu alhamdulillah sekali sih. Nah, ini kalau kita rubah bisnis konsepnya, flow of the business-nya diubah dari jualan mainan berupa toko di pinggir jalan, kita rubah secara online, itu kenaikannya mungkin dari Pak Farudin, di sini ada contohnya langsung di survei kita, itu langsung 40% di hari pertama dia jualan online. Langsung naik 40% dari pertama jualan online, dan langsung naik di angka 300 sampai 350% di satu bulan pertama. Contoh, omsetnya dia
dalam satu bulan pertama mungkin sekitar ya, 1 juta gitu. Dan ketika berjualan online tuh omsetnya langsung naik 350 kali lipat, berarti sekitar 3,5 juta. Itu langsung naik secara gratis dalam satu bulan pertama. Itu pun dia tanpa perlu bisa dibilang menambah produk-produknya, tanpa perlu adanya promosi, tanpa perlu adanya penambahan aset. Di situ terlihat bahwa berjualan online sangat menggiurkan. Ya, kemudian ada lagi di sini terlihat bahwa penjual kerajinan kayu Bebek Banggas. Nah, ini out of nowhere kan, dalam arti kata kita nggak tahu nih Bebek Banggas itu apa, kenapa. Emang ada orang yang butuh kerajinan kayu jualan bebek, membutuhkan kerajinan kayu bebek ini. Ternyata banyak sekali. Kalau kita bandingin berjualan di pinggir jalan, mungkin di pinggiran Jawa Timur, di Surabaya mungkin, atau mungkin di daerah Pontianak, atau mungkin di pinggir jalan, mungkin bisa dilihat Bapak-Ibu, ada nggak sih jualan bebek kerajinan kayu gitu? Ya, itu mungkin bisa dilihat. Kalaupun ada, itu mungkin 1 atau 2. Tapi kalau coba kita lihat internet, itu ada beberapa. Yang dimana menggambarkan bahwa berjualan bebek, atau berjualan kerajinan kayu bebek, itu sangatlah mendatangkan profit. Sangatlah mendatangkan omset. Akhirnya cuma beda aja lapaknya tuh dijual secara online, yang dimana online bisa menjangkau pasar se-Indonesia dan nggak jualan di pinggir jalan atau di toko-toko ruko yang mungkin hanya bisa menjangkau di daerah-daerah tertentu atau mungkin di satu desa atau satu kecamatan tertentu. Nah, dari situ para UMKM ini telah merasakan hasil berjualan online sangat signifikan, terutama barang-barang yang sangat unik atau yang bisa dilihat di sini ada 4 contoh UMKM, ada jualan mainan, ada jualan souvenir, bikin gelang, bikin kalung dari barang-barang yang mungkin tidak terpikirkan dari kita, ada yang jualan kerajinan kayu berupa bebek, kayak ini out of nowhere juga jualan bebek, dan dia bisa menaikkan sampai 1000 kali lipat di 2 bulan pertama dia jualan online dari omsetnya yang mungkin sekitar ya sehari bisa 50 ribu atau 30 ribu naik jadi 400 kali di bulan pertama dan 1000% di bulan kedua. Itu udah sangat 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 menakjubkan sih kalau saya lihat hasil dari berjualan online-nya. Dan akhir ada para millennials mencoba produk-produk kecantikan biasanya kan, pengen cantik, pengen ganteng, pengen baik wajah dan kulitnya. Dari situ banyak sekali produk-produk kecantikan yang kita temui di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, atau bahkan di Blibli.com. Itu banyak sekali di para e-commerce tersebut ngejual produk kecantikan. Dan ternyata emang besar sekali pasarnya produk kecantikan tersebut. Nah, ini juga dirasakan para UMKM dari yang mungkin dia reseller atau dropshipper, akhirnya bisa mencoba ngebikin sendiri produk kecantikannya bernama Ertos dengan ya mungkin diawali dari dropshipper, diawali dengan reseller yang mungkin penjualannya sebulan ya 5 juta atau 10 juta. Ketika dia ngebikin sendiri, keuntungannya naik hingga 200%. Seperti itu. Jadi berjualan online banyak sekali manfaatnya kalau menurut saya seperti itu, apalagi untuk para UMKM di Indonesia, dan saya yakin banyak sekali UMKM di Indonesia, dan mungkin hari ini 70% perekonomian Indonesia, hampir 70% itu perekonomian Indonesia disokong oleh para UMKM kita. Itu saya sangat mengapresiasi tersebut. Nah, ini sebenarnya kalau di luar dari UMKM, di luar dari cara berbisnis online, ketika kita sudah tahu nih cara-cara berbisnis online, tahap-tahapannya, dan mungkin sudah melakukan promosi, sudah memiliki beberapa ratus aset yang sudah berjalan. Di sini ada satu clue yang mungkin layak untuk saya share, yang dimana kita nggak boleh lupa bahwa ekosistem dalam berbisnis online itu ada ternyata ekosistemnya. Yang pertama itu adalah pengusaha atau para pebisnis online yang menjajakan dagangannya di online, ya, dimana ada keharusan dari para pebisnis online ini harus bergabung dengan online marketplace untuk mencapai exposure dan peluang menjual yang lebih besar. Ya harus bergabung dong, masa kita jualan online tapi kita punya platform sendiri marketplace dan mungkin nggak ada yang nuju. Mending join aja online marketplace di Bukalapak, di Tokopedia,
di Shopee, ya, apapun itu marketplace-nya atau sosial e-commerce-nya, bisa langsung join atau memiliki situs web sendiri untuk mematenkan beberapa dagangan-dagangan memang dibikin sendiri dan bisa menjangkau pembeli semakin luas. Contoh, ketika memang dagangannya di Shopee terlalu banyak, mungkin bisa, atau di Shopee terlalu banyak, di e-commerce terlalu banyak, mungkin bisa sedikit memulai untuk memiliki web sendiri yang mungkin bisa bikin dengan bermodalkan 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, dengan revenue udah mungkin besar, 1 juta rupiah bukan ada halangan, yang dimana keuntungannya semakin besar ketika mungkin toko A yang saya miliki punya beratus-ratus kategori penjualan barang. Nah, itu sangat bermanfaat sekali untuk memiliki situs website. Dan yang ketiga, untuk para pemilik usaha, coba gabung dong, coba gabung di beberapa komunitas, coba tetap mengikuti tren digitalnya seperti apa. Mungkin hari ini Shopee sama Tokopedia naik, mungkin di 2 tahun, 3 tahun lagi ada yang namanya si A atau Bukalapak naik, coba ikutin tren tersebut, jual dagangannya di semua e-commerce, di semua social commerce itu juga lebih baik, dan mencoba pelajari keterampilan baru, market baru dengan adanya join atau mungkin gabung di beberapa komunitas. Saya yakin tren digital, tren market bakal sangat mudah didapat oleh para pelaku bisnis. Dan yang kedua, untuk para pemilik online marketplace, itu ya pemilik Tokopedia, pemilik Bukalapak, pemilik Facebook, ya, itu mungkin out of control, itu di luar kontrol kita, tapi mereka pun jangan melupakan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Yang dimana itu adalah pelanggan para pebisnis online tersebut. Terus kemudian memperluas layanan, terus kemudian mulai memiliki program-program untuk pembayaran non-tunai, solusi keuangan, para UMKM, para pebisnis-pebisnis online baru, dan memberdayakan usaha kecil yang menengah atau UMKM tersebut dengan piranti yang lebih mudah diadopsi atau lebih mudah digunakan dan lebih canggih untuk kedepannya mempermudah para pebisnis online untuk bisa menjualkan dagangannya di online commerce seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu untuk seluruh masyarakat di dunia digital, itu terlepas dari masyarakat Indonesia, mungkin ada beberapa masyarakat di luar negeri yang juga mencoba ngebeli barang dagangan para UMKM ini atau para pebisnis online, itu harus tetap terhubung dengan berita mengenai tren teknologi tersebut. Ya, jadi nggak hanya para pemilik usaha, tapi customer-nya atau pelanggannya itu harus tetap mengikuti tren teknologinya. Ya, di mana mungkin barang yang dicari itu adanya di A, di B, di C, yang mungkin udah sangat paham bagaimana cara penggunaan e-commerce-nya, marketplace-nya, dan mungkin sangat paham bahwa Indonesia bisa mudah menemukan barang-barang yang dijual berupa batik, kerajinan, seperti itu. Dan yang terakhir, sering berpartisipasi dalam program yang dirancang pemerintah seperti ini, seperti Kominfo merancang program yang mirip, mungkin dalam kedepannya ada beberapa program yang mirip seperti ini, bisa terus berpartisipasi seperti para bapak ibu di pagi hari ini. Saya apresiasi udah menjadi masyarakat di dunia digital, coba ngikutin peran tersebut, coba update teknologinya, coba terus terampil dalam penggunaan teknologinya, jangan sampai penyebaran hoax, jangan sampai adanya percaya dalam satu hal yang sangat ekstrim atau mungkin sangat-sangat ya di luar logika kita, itu jangan mudah dipercaya. Terus kemudian sering berpartisipasi dalam program-program seperti ini ke depannya. Nah, itu yang mungkin bisa saya share di pagi hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom pertanyaan, dan saya akan sangat bersenang hati untuk menjawabnya. Terima kasih, Mbak. Begitu, Mbak. Terima kasih banyak untuk Alexander Dimas. Keren banget tentang basic knowledge and rules dalam usaha online. Tadi saya sempat sih ngelihat bahwa ternyata sebenarnya kalau kita pengen punya usaha online, kuncinya cuma 3 aja ya. Ada fokus, pilih produknya, dan jangan ragu-ragu buat buka lapaknya. Kadang orang tuh udah
punya ide, tapi masih mikir-mikir, aduh nanti gimana ya, ada yang beli gak ya, ada yang beli gak ya, gitu. Nah, benar. Jadi saya makasih banget sama Alexander Dimas nih untuk sharingnya pagi hari ini, bisa agak membuat kita semua melek, termasuk saya, buat jangan takut-takut untuk membuka usaha kita, gitu. Terima kasih banyak ya, udah diberikan kiat-kiatnya nanti di akhir acara. Atau sekarang kalau misalnya ada peserta yang ingin bertanya ke Alexander Dimas, silakan ditulis di kolom chat. Nanti di akhir acara kita akan bacakan untuk penanya-penanya terpilih. Ingat, ada hadiahnya untuk 10 orang dapat pulsa. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para sumber pertama kita pagi hari ini di tema Digital Ethics, yaitu Basic Knowledge and Rules Usaha Online, Alexander Dimas. Thank you so much. Nah, berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol. Wah, ini tuh saya suka nih kayaknya ngobrol sama ibu ini nanti. Karena dari awal sudah sangat bersahaja. Kita akan ngobrol tentang bijak menyikapi berita-berita yang ada di media sosial. Ini penting banget agar kita tidak menjadi orang-orang yang mudah kepikiran, mudah takut, overthinking. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam tentang hal itu bersama dengan Ibu Vidya Stuti, MPSI, Asdosen Psikologi Muhammadiyah Pontianak. Selamat pagi, Ibu. Siang sih ya sekarang, menjelang siang ya. Harusnya pagi ya, supaya semangatnya selalu pagi. Yes, 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 boleh. Ibu, boleh dong diceritain hari ini kita mau sharing tentang apa, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ovi, selamat pagi ya teman-teman yang ada saat ini di dunia maya, di dunia digital. Pada hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait cara atau bijak dalam menyikapi berita di dalam media sosial. Saya akan coba. Sebentar. Oke. Ya. Oke. Seperti tema besar kita hari ini, yaitu pilihan investasi yang aman dan menguntungkan selama masa pandemi COVID-19. Nah, sesuai dengan keilmuan atau basic saya, sebagai kebetulan saya adalah seorang psikolog, kebetulan juga sedang mengajar di salah satu universitas di Pontianak sebagai dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, saya akan menyampaikan informasi atau materi terkait etika digital. Nah, judul yang saya bawakan yaitu bijak menyikapi berita di media sosial. Nah, ternyata dalam bermedia sosial pun ada etikanya gitu ya. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa sosialisasi di ruang nyata begitu, tetapi situasi atau kondisi saat ini suka tidak suka mau tidak mau ya kita memang sudah berada di dalam era digital. Kita bersosialisasi di ruang maya dan terkait digitalisasi ini juga ada etika-etika bagaimana kita bermedia sosial atau bersosialisasi di ruang maya. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Alek ya, mungkin itu lebih kepada substansi bagaimana kita berbisnisnya karena memang basic beliau juga mungkin dari bidang usaha. Nah, sementara saya di sini akan menyampaikan mungkin dari tinjauan psikologisnya bagaimana kita menyikapi berita-berita maupun informasi yang ada di media sosial, karena bagaimanapun ternyata cara kita merespon atau menyikapi berita sosial di media sosial itu juga bisa membawa apakah itu keuntungan atau bahkan bisa saja itu justru membawa hal-hal yang tidak menguntungkan. Nah, ini yang barangkali tanpa kita sadari sering kita temui ada teman-teman yang baru memulai berbisnis online tetapi ketika ada respon dari masyarakat atau teman-teman di media sosial kemudian nggak terima gitu ya, kemudian dibalas lagi dengan respon yang tidak menyenangkan. Nah, akhirnya apa namanya, proses atau perjalanan dalam bisnis online-nya menjadi mengalami sedikit hambatan hanya karena ketidakbijakan dalam menyikapi respon-respon atau berita-berita yang ada di media sosial. Nah, hari ini saya mencoba untuk bagaimana sih setidaknya jadi kita tahu, oh ternyata kadang kita membutuhkan waktu untuk berdiam diri sejenak, mencerna atau menelaah terlebih dahulu informasi-informasi atau respon yang kita terima
dengan media sosial. Sedikit saja saya sampaikan bahwa ternyata tadi di awal juga sudah disampaikan dalam dunia digital juga ada etikanya gitu ya. Tapi kita perlu untuk memiliki suatu kemampuan bagaimana untuk menghindari, mencontohkan, kemudian menyesuaikan sampai merasionalkan. Ada tata kelola di dalam dunia digital. Nah, kalau kita di dalam masyarakat ya memang kita ada sopan santun seperti itu, bagaimana kita berlaku. Nah, ternyata meskipun hanya di dalam dunia maya gitu ya, kita juga perlu memiliki etika bagaimana jari-jari kita itu menggerakkan huruf-huruf yang itu memiliki apa semacam norma supaya bagaimana tidak menyinggung orang lain. Nah, karena ternyata di dalam etika digital terdapat, kalau saya nggak salah, ada sekitar 10 kompetensi yang harus dimiliki bagaimana kita beretika. Nah, mulai dari kita menggugah informasi atau memposting berita, bagaimana kita memverifikasi, mengkolaborasi dan segala macam gitu, itu ada yang harus dimiliki oleh kita yang akan bersosialisasi di dalam dunia digital atau dunia maya seperti ini gitu. Nah, tetapi pada hari ini saya mencoba untuk menyampaikan materi bagaimana kita meresponnya atau menyikapinya. Satu yang perlu kita ketahui bahwa kadang kita tidak bisa untuk memaksa orang tidak menggugah atau tidak membuat berita yang tidak menyenangkan bagi kita. Kita nggak bisa membuat orang semua harus memposting yang baik-baik, yang menggugah yang baik-baik. Kita nggak bisa. Ya. Dan kita tahu itu semua. Apalagi sekarang sangat banyak hoax gitu yang itu menimbulkan banyak kekisruhan. Nah, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapinya supaya hal tersebut tidak memperburuk keadaan. Nah, bahasa kiasannya kita nggak bisa menutup mulut orang untuk berbicara, tetapi kita bisa menutup telinga kita untuk tidak terpengaruh yang disampaikan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Oke, data-data tadi sudah banyak disampaikan oleh Mas Alek ya, tadi terkait pengguna media sosial begitu di Indonesia, update lah tentunya. Nah, tetapi industrialisasi digital ada, tetap ada yang namanya ancaman begitu, tetapi juga ada peluang. Nah, ancaman bukan berarti sesuatu yang harus kita takuti, tetapi memang harus kita hadapi. Ternyata akan banyak posisi-posisi manusia yang nantinya akan tergantikan oleh mesin otomatis. Gitu. Kalau dulu kita harus berbelanja, kita pergi, kita bayar, ada orang yang berpergian menggunakan waktu yang cukup lama untuk proses transaksi, tapi sekarang semua dalam genggaman tangan bisa, bayar pun juga sudah semua sifat digital gitu ya, elektronik. Kemudian peluangnya apa? Ternyata dengan meningkatnya teknologi itu ternyata juga meningkatkan kualitas SDM. Ini terbukti dari banyaknya milenial yang itu sudah menjadi pebisnis gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau melihat kondisi sekarang ya lucu juga gitu ya, kecil-kecil gitu sudah punya apa ya, punya passion bagaimana mereka berbisnis memanfaatkan digitalisasi ini menjadi sesuatu yang positif gitu. Nah, ini situasi yang ada gitu, suka tidak suka, mau tidak mau kita sudah berada di era digital seperti ini. Terdapat kebutuhan terhadap internet. Jadi kalau dulu adalah harta tahta dan wanita, sekarang harta tahta dan kuota ya. Jadi begitu pentingnya ternyata kebutuhan kita terhadap internet gitu. Smartphone, nggak hanya phone-nya aja yang smart, harusnya people-nya juga atau orangnya juga harus smart. Kita kalau ketinggalan dompet nggak apa-apa ya teman-teman ya, tapi kalau ketinggalan handphone kayaknya semuanya berhenti sekejap gitu ya, karena begitu tingginya kebutuhan tersebut. Bahkan lebih dari 70% Indonesia juga menggunakan sebagai pengguna internet aktif. Tapi pertanyaannya adalah terkait literasi. Literasi kita selama ini hanya tahu literasi itu terkait dengan membaca, tapi enggak dong ya. Karena literasi itu bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menelaah, memahami informasi dan berita gitu loh. Sekarang ada literasi digital.
apapun informasi itu kita terima sudah secara apa namanya digital. Apa yang sebagian banyak orang baca? Apa yang sebagian besar masyarakat baca? Tahu nggak kita? Kita oke pengguna apa namanya internet, tetapi kan kita nggak tahu apakah kita sudah mengetahui cara metode membaca yang baik, memilih informasi. Ini mungkin dalam kesempatan next mungkin ada teman-teman yang juga dari digital etik akan menyampaikan begitu ya, karena mungkin selama ini kita hanya baca saja, nggak tahu mana yang penting, mana yang tidak, mana yang menjadi prioritas kita baca dan tidak. Kita juga nggak bisa menyikapi apa namanya mana yang hoax, mana yang fake gitu ya. Nah, ini juga mungkin akan disampaikan di next gitu. Mungkin teman-teman akan ada menyampaikan khusus bagaimana menyikapi berita atau mencari tahu mana berita yang hoax, mana yang fake gitu ya. Karena faktanya hari ini bahwa banyak dari kita yang hanya membaca judul saja sudah terprovokasi. Ya. Even saya sendiri gitu ya, punya teorinya, tapi kita manusia, terkadang kita terpengaruhi oleh beberapa situasi. Jadi begitu ada judul, kita sudah terprovokasi. Ternyata di dalamnya itu tidak seperti judulnya. Nah, ini yang barangkali sedikit akan kita sharing atau kita diskusikan bahwa ternyata kita juga bisa gitu loh, setidaknya tidak menambah tidak menambah kekisruhan dalam diri kita. Udahlah, misalkan kita pusing atau ada persoalan terpicu lagi oleh berita-berita yang tidak mengenal, bagaimana kita meresponnya. Nah, seperti itu. Nah, dari tinjauan psikologi saya hanya menyampaikan ternyata ini bicara secara fisiologis gitu ya. Ada kondisi psikologis dan ada fisiologis. Ternyata respon atau perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisiologis. Dalam hal ini adalah cara kerja otak kita. Nah, saya akan menyampaikan, mungkin teman-teman juga sebelumnya pernah mengetahui bahwa oleh Paul McLean itu membagi sebetulnya ada tiga bentuk atau kerja otak. Ada yang pertama adalah itu adalah otak reptil, lizard brain, di mana di sana yang dilakukan adalah atau responnya adalah respon yang mungkin teman-teman pernah dengar, kita menyerang atau kita menghindar gitu ya, ada fight dan ada flying, itu adalah respon cepat. Nah, ternyata itu sebetulnya cara kerja reptil atau kalau di bagian otak itu ada batang otak gitu ya, ada, kita menyebutnya atau secara teori itu ada lizard brain. Nah, kita tidak termasuk lizard brain, tapi bisa nggak kita seperti ini? Bisa. Nah, itu yang sering kita lakukan. Begitu ada respon, begitu kita mendengar ada berita di media sosial, kita udah nggak sempat menggunakan human brain kita. Yang sering kita lakukan adalah kita menggunakan reptil brain atau lizard brain kita. Udah ada respon, udah langsung begitu mendengar berita, kita langsung bertindak. Oh, ini nggak bisa nih. Oh, kita langsung fight. Nah, itu yang oh ternyata saya salah mengambil tindakan. Nah, yang kedua ada mamalia gitu ya, mammal brain. Nah, itu di bagian limbic system yang berperan di sana, ada emosi, ada beberapa aspek psikologi lainnya gitu loh. Nah, ini juga sering terjadi pada manusia. Ini kadang-kadang kalau teman-teman pernah melihat atau mendapatkan ya contoh, misalkan dalam respon kita terlalu banyak dipengaruhi oleh emosi gitu ya. Ya mungkin belakangan ini banyak isu-isu yang akhirnya itu menguras kondisi psikologis kita. Kita jadi marah, kita jadi barangkali pertemanan yang baik akhirnya menjadi tidak baik. Kemudian ada apa? Unfollow gitu ya, atau unfriend teman-teman gitu ya, hanya karena ada kita terlalu terbawa oleh emosi, karena kita tidak bisa atau kita terlalu memikirkan respon-respon atau informasi-informasi yang disampaikan oleh teman gitu. Ternyata itu membawa suatu step atau langkah selanjutnya yang itu tidak menyenangkan, katakanlah justru menjadi tidak lebih baik. Tapi itu juga
terjadi nggak pada kita? Iya, saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Tapi bagaimana setidaknya kita bisa meminimalisir melalui pengetahuan tahun ini? Karena seharusnya kita ada menggunakan human brain di bagian neocortex. Nah, itu yang sebetulnya gitu ya, idealnya kita bisa mengefektifkan, kita bisa mengaktifkan bagaimana kemampuan-kemampuan berpikir kita yang lebih tinggi. Nah, ini yang jarang, yang mungkin perlu kita latihkan, atau bagaimana kita mulai untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita dan lebih bijak dengan membuat suatu tindakan dengan memikirkan terlebih dulu, menganalisa apa stimulus-stimulus atau hal-hal yang kita peroleh dari media sosial. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan barusan, bahwa yang human brain itu sebetulnya adalah sang pemikir. Otak ini merupakan 80% dari otak kita, di mana tugasnya yang berkaitan dengan kecerdasan seseorang. Kemudian tadi yang mamal brain atau mamalia itu yang mengatur. Itu juga kita perlukan karena kita juga perlu kadang-kadang memberikan keseimbangan antara emosi dan beberapa aspek psikologis lainnya. Nah, dan yang terakhir itu adalah kita mengenal dengan sang penjaga. Perlu nggak? Perlu juga. Jadi setidaknya kita tahu, oh, ternyata kita itu bisa memiliki atau kita bisa apa? Bisa lebih bijak dengan mengetahui kapan saya harus menjadi penjaga, kapan saya mau mengaktifkan otak saya untuk memberikan respon sebagai penjaga, kapan sebagai pengatur, dan kapan sebagai pemikir. Gitu. Tidak melulu yang begitu ada respon, begitu menyikapi informasi atau berita di media sosial, saya pokoknya harus menggunakan lizard brain saya. Pokoknya saya harus, ini nggak bisa nih. Gitu. No, tapi setidaknya kita tahu kapan kita bisa menggunakan penyelesaian, ya, problem solving-nya yang mau saya sampaikan. Salah satu psikolog, ya, tetapi beliau lebih banyak berkecimpung di bidang ekonomi. Beliau juga psikolog sekaligus ekonomi, yaitu Daniel Kahneman. Beliau memberikan riset atau hasil temuan teorinya bahwa kadang kita perlu untuk thinking fast and slow, gitu. Kapan kita harus berpikir cepat, kapan kita harus berpikir yang lebih lambat, gitu loh. Nah, tadi saya sampaikan bahwa beliau juga seorang ekonom. Saya mencoba untuk mengaitkan dengan materi kita pada hari ini, dengan kondisi pandemi COVID seperti ini, dengan bersosialisasi di ruang digital, kita tetap harus pada akhirnya ya bicara tentang untung tidak untung, gitu. Temanya juga bagaimana kita berinvestasi cara menguntung. Jangan karena kita tidak bijak dalam menanggapi berita, kita jadi nggak untung, gitu. Kita sudah berbisnis online, sudah jalan hanya karena kita terbawa emosi. Karena saya mengamati, saya mengobservasi kadang-kadang di dalam media sosial, gitu, ada teman yang memiliki bisnis online, tetapi respon yang dia sampaikan itu ketika ada yang bertanya itu, kalau ada yang tidak menyenangkan tuh sampai keluar kata-kata yang tidak menyenangkan, kata kotor itu jadi keluar, gitu. Aduh, saya bilang kan sayang sekali ya, gitu, bisnis online kita menjadi sedikit ada, bukan cacat ya, tapi ada sedikit ketidakmulusan hanya karena kita yang nggak bisa bagaimana cara menyikapinya. Nah, karena saya sampaikan di awal, kita kadang nggak bisa mengerem orang untuk tidak berkomentar. Misalkan lagi posting jualannya, gitu, kemudian kan ada yang merespon, gitu kan, wah, oh, ini niru nih, oh, ini harganya kasih gini, di tempat lain lebih murah. Yo, so kita nggak bisa membuat orang lain untuk tidak berkomentar, ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya, gitu. Nah, itu barangkali teman-teman selain belajar untuk bagaimana berbisnis online, mungkin juga boleh mulai belajar bagaimana beretika dalam berbisnis online, gitu. Nah, ini sebelum saya tutup, saya mencoba menghubungkan dengan pandemi pada saat ini bersama Kahneman melihat corona, ya, ini terlepas dari bisnis online, tetapi ini salah satu contohnya saja. Sebetulnya teori yang disampaikan oleh Kahneman tadi itu adalah bicara bagaimana kita merespon dalam problem solving. Contoh, jadi teori beliau adalah membingkai kembali hal-hal yang dilihat atau dari sudut pandang orang lain itu adalah negatif, itu menjadi positif. Contoh sederhana dalam pemberitaan.
saat ini Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki persentase 8,3 persentase kematian yang lebih tinggi dari Italia. Angkanya memang kecil, tapi ada di situ adalah persentase kematian. Nah, sebetulnya beliau itu dalam membuat atau menampilkan berita itu dibalikan gitu ya. Potensi selamat adalah 91,66. Artinya respon yang orang terima itu lebih memotivasi gitu loh. Jadi kita kalau udah melihat berita yang tentang kematian, tentang apapun, kita sudah otak tidak akan, biasanya secara otomatis akan berpikir, oh itu akhirnya berpengaruh pada hal-hal yang menyedihkan juga gitu loh. Tapi ketika kita membaca hal-hal yang lebih positif gitu ya, potensi selamat dan hal-hal kesembuhan lainnya, itu secara tidak langsung pasti akan respon tubuh itu akan menerimanya, oh iya berarti masih ada dong harapan, masih ada motivasi. Nah, itu yang kalau misalkan di dalam kita berbisnis pun kadang-kadang kita lebih sederhananya kita melihat sisi positif daripada negatif. Meskipun tidak kita pungkiri, kadang-kadang kita ini lebih banyak melihat, lebih ngepoin yang hal-hal yang kurang apa ya, yang kadang-kadang kita melihat sesuatu yang lemahnya gitu loh, dan terlupakan atau menjadi tidak fokus untuk mengembangkan apa yang masih. Nah, kelihatannya sederhana ya, tetapi saya melihat bahwa ternyata etika dalam berdigital ini menjadi penting karena sangat sayang sekali terjadi perkelahian di dunia maya, bisnis yang menjadi gagal hanya karena tadi itu respon-respon cepat yang dilakukan gitu ya, ada yang mengomentari kemudian dia tidak bisa menyikapinya, akhirnya kalau begitu kita nggak usah belanja di lapak ini saja karena orangnya ownernya ini galak loh gitu loh. Ownernya itu bahasanya kurang bagus loh gitu. Kita tanya aja owner meresponnya, menyikapinya dengan tidak baik, kita malah diumpat dan segala. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, sebenarnya itu saja tadi yang perlu saya sampaikan karena dalam berbisnis online atau dalam bersosialisasi juga banyak etika-etika yang perlu kita lakukan, bahkan kita harus memiliki potensi-potensi dalam bersosialisasi. Terima kasih Mbak Ovi. Saya Rif, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Luar biasa sekali, tadi saya benar-benar merasa lagi kuliah. Terus saya juga seneng banget tadi Ibu ada quotes bilang ini, bukan orang tuh nggak boleh komen di sosial media kita atau dengan apapun yang kita lakukan di sosial media. Tapi bagaimana kita merespon komen tersebut that matters. Nah, saya suka banget tuh, bener Bu. Karena kan kita nggak bisa kontrol ya apa akan orang akan ketik dengan jempolnya atau orang akan ngomong. Tapi kan kita bisa merespon gimana kita menanggapi, apakah jahat dibalas jahat misalnya, kan gak gitu juga. Nah, jadi saya senang banget hari ini bisa beruntung mendengarkan sharing dari Ibu Vidya Stuti. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Sudah ada beberapa penanya yang saya catat, nanti di akhir acara kita akan tanyakan ke Ibu ya, jadi jangan leave dulu. Terima kasih sekali lagi Ibu Vidya Stuti. Nah, baik, berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang ketiga hari ini. Satu KOL keren, wah kira-kira apakah sekeren namanya? Karena hari ini beliau akan cerita-cerita tentang why go to online gitu. Kenapa sih kita tuh harus semua-semua sekarang di-online-in dari usaha, bisnis, sekolah, belajar, berkomunikasi gitu kan. Langsung aja kita ngobrol sama Muhammad Syafril, as trainer Bukalapak Pontianak atau kita biasa sebut dengan Om Ping. Halo, selamat pagi, selamat pagi menjelang siang. Pagi banget. Gila, bahagia sekali loh pagi hari ini. Saya ikut bahagia nih melihatnya. Wih, Pak, silakan dong kita cerita Om Ping. Om Ping, saya panggil Om Ping aja ya. Iya. Oke, Mbak, oke. Ini saya kadang-kadang malah lebih mengenai nama Om Ping daripada nama Oke, silakan hari ini mau cerita tentang why go to online nih. Silakan materinya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan berbicara mengenai masalah why go to online di marketplace ya. Jadi teman-teman, untuk jadi seorang pengusaha
saat ini sebenarnya nggak begitu sulit ya, karena tidak juga dibutuhkan. Kalau kita di e-commerce atau marketplace itu nggak butuh toko fisik AA, kemudian kita nggak butuh juga apa saat awal-awal itu karyawan, jadi kita bisa langsung kerjakan sendiri ya dengan adanya aplikasi di Android atau di iPhone. Oke, kenalan dulu, nama saya adalah Muhammad Syafril atau yang biasa dipanggil sama Onvin, dan ini adalah kali kedua saya membawakan acara di Terati Digital ini. Semoga teman-teman semua saat ini kondisinya sehat ya, dan semua semoga semuanya nanti limpahin rezeki yang penuh berkah teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk. Kenapa kita sebagai pengusaha ataupun UMKM ataupun personal harus go online? Nah, yang menjadikan saat ini itu begitu penting, kenapa? Kondisi saat ini pandemik seperti saat ini itu adalah satu pemacu yang menurut saya penting buat kita untuk bisa go online. Karena saya juga selaku UMKM di Kota Pontianak itu dulunya itu bisa jualan offline. Kebetulan saya juga ada outlet dan kita sering pameran dari satu tempat ke tempat lain. Namun saat kondisi pandemik kita semua nggak bisa lagi kita offline. Semua kita nggak bisa lagi nungguin ada pameran terus kita baru jualan produk. Nah, salah satunya solusi bagi teman-teman untuk menjual produknya adalah di e-commerce atau di marketplace. Nah, jadi kalau untuk memulainya itu gampang banget. Jadi teman-teman pada saat pertama kali mendengar apa sih yang ada di benak kita tentang marketplace? Marketplace itu kurang lebih ya namanya bagi kita adalah pasar di mana ketemu penjual dan pembeli tapi secara online ya. Kemudian marketplace, apakah ini tempat yang bagus untuk perjualan? Apa yang terjadi di marketplace? Marketplace saat ini adalah salah satu tempat yang terbaik untuk Anda berjualan. Ya, kalau belum ataupun Anda belanja juga saat ini mungkin salah satu tempat terbaik untuk Anda juga belanja di marketplace. Karena apa? Pada saat Anda membeli sesuatu itu ada pihak ketiga yang menampung dana Anda. Jadi tidak langsung ke owner atau pemilik barang. Jadi itu paling tidak menjamin keamanan dana Anda di awal. Karena Anda pada saat datangnya barang, Anda bisa langsung komplain atau apapun itu. Jadi uangnya masih ditahan sama pihak ketiga. Oke. Kemudian ada banyak barang, ada banyak pelapak di marketplace itu. Itu betul banyak karena Anda cari apapun kemungkinan besar sekarang ini ya yang normal itu ada di marketplace. Apa yang bisa diperhatikan sebelum beli barang? Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan saat membeli barang di marketplace itu adalah rating barang. Jadi lihat ratingnya ya. Itu kalau perlu diteliti benar-benar, kan ada bintang 5, bintang 4 sampai bintang 1. Ini itu diklik beserta tuh. Siapa tahu di situ Anda bisa mendapat gambaran bagaimana barang ini atau produk ini, bagaimana kondisinya, bagaimana pelayanannya di toko segala macam. Anda bisa lihat di situ. Kemudian batch pelapak itu adalah tingkatan atau rekomen pelapak, gimana tokonya bagus apa enggak gitu. Dan juga yang penting sekali adalah Anda cek juga, biasanya di situ ada terakhir dia online. Jadi karena kalau dia online-nya aktif itu ya selalu setiap hari ada. Dia ada ketangan di situ terakhir online kapan. Atau sedang online. Atau malah sebulan yang lalu dia online. Nah itu Anda bisa menjadikan satu rekomendasi untuk membeli satu produk di marketplace itu pada saat lihat kapan sih dia terakhir online. Kemudian lokasi lapak. Lokasi lapak juga penting karena pertama berhubungan dengan ongkir gitu. Tapi untuk saat ini kebanyakan ongkir itu 1 kilo pertama sudah free atau ada potongan harga. Di lokasi lapak kalau Anda beli lebih dari 1 kilo Anda juga tentukan kalau bisa lebih dekat dengan Kota Pontianak itu lebih baik, misalnya Jakarta atau apa. Kenapa? Ongkirnya akan lebih murah. Kemudian feedback. Feedback toko itu sangat penting karena bagaimana orang mengulas toko itu ya. Terus lagi bagaimana pelayanannya, Anda bisa baca semuanya di data pelapak atau di toko-toko online yang ada di situ. Kemudian ada tiga cara
untuk membeli suatu barang. Pertama itu bermimpi, kemudian mencari-cari, kemudian ada yang tiga sudah tahu. Apa tiga ini? Nah, bermimpi itu pada saat kita nggak tahu mau beli apa, kita tinggal lihat aja tampilan di e-commerce itu. Banyak sekali barang yang kadang-kadang kita tahu-tahu pada saat kita lihat, ini ternyata barangnya ada ya. Jadi, atau bayangkan kita pengen beli apa gitu, terus kita ketik aja di pencarian di marketplace itu, maka ketemu barang-barang yang kita inginkan. Jadi kita nggak tahu nih mau beli apa, bermimpi dulu atau coba cari searching di sana. Nah, biasanya barang-barang tadi ada atau ditawarkan di marketplace. Kemudian mencari-cari. Produknya sudah tahu ya, misalnya barang tapi nggak tahu jelas seperti apa. Nah, kita cari lagi nih. Misalnya beli headset. Nah, headsetnya dicari. Nanti keluar di marketplace itu tampilan banyak headset dari harga yang paling murah sampai harga yang termahal. Dari headset yang biasa sampai headset yang terbaik. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan aplikasi e-commerce tadi untuk mencari apapun produk yang saat ini kita butuhkan. Kondisi saat ini itu sangat-sangat bagus untuk investasi atau untuk membuka toko, karena apa? Semua orang rasanya sudah banyak, seperti tadi kata Bang Alex tadi, sudah banyak menggunakan e-commerce. Dan saat ini pun kita sendiri, saya pribadi itu kalau mau belanja barang apa-apa biasanya saya cek dulu tuh di e-commerce-nya. Kemudian sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu, ini enak lagi nih. Pada saat kita sudah tahu, kita bisa compare nih. Kita mencari spesifik ya, spesifik barangnya apa, kemudian kita bisa compare price-nya, harganya, ya kan? Segala macam, dan juga kita bisa juga mencari rekomend penjual atau toko yang sangat bagus atau punya pelayanan yang bagus di e-commerce. Nah, jadi bagaimana e-commerce tadi bisa membantu atau membuat hidup kita agak lebih simpel, karena apa? Nggak perlu keluar rumah kondisi saat ini ya, dan juga kita nggak pusing mau beli atau nggak beli karena kita yang memutuskan saat itu. Karena bagi kita saat itu kita bisa banyak pilihan. Teman-teman bisa banyak memilih dari apa yang ditawarkan di e-commerce atau toko online yang tersedia di aplikasi kita. Nah, kemudian pembeli puas. Lalu apa selanjutnya saat pembeli puas? Nah, jadi orang sebenarnya kalau untuk pembeli puas itu pertama adalah bagaimana kita melayani, ya kan? Bagaimana kita merespon pertanyaan, karena apa? Yang jualan bukan kita sendiri, teman-teman, ya kan? Di sini yang jualan itu ada jutaan orang, ya kan? Dan UMKM saya sarankan untuk belajar ke sini, karena apa? Produk-produknya itu bisa dilihat seantero Indonesia, se-Nusantara, bahkan sekarang sudah tembus ke luar negeri. Dan asal Anda tahu, kunjungan per hari di marketplace itu kisaran 9-11 juta one day. Jadi carikan mall mana sih yang bisa mendatangkan orang sebanyak itu. Jadi luar biasa sekali kesempatan yang bisa kita pakai untuk jualan di marketplace atau e-commerce tadi. Jadi teman-teman, saya sarankan sudah mulai berpikir atau yang sudah main di marketplace untuk menambah lagi pengetahuannya, karena apa? Karena marketplace ini adalah salah satu peluang yang cukup besar untuk mendapatkan penghasilan atau income yang cukup besar juga. Apalagi saat ini banyak marketplace yang memfreekan untuk ongkirnya. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, pada saat kita sudah membuat marketplace dan ada pelayanan yang bagus, teman-teman, nah disinilah mereka akan memfollow. Seperti kita punya media sosial itu, mereka follow, ya kan? Mereka lihat apapun yang Anda keluarkan atau produk apapun yang Anda keluarkan baru, biasanya ada notifikasi ke mereka. Nah, ini penting sekali, karena apa? Kita akan punya pelanggan tetap untuk belanja di toko kita. Internet Indonesia sangat potensial bagi bisnis online, tentu saja. Karena apa? Karena Indonesia merupakan
negara ketujuh terbesar yang menempatkan Indonesia sebagai negara dunia yang paling optimis memandang teknologi digital yang mampu membuka banyak peluang daripada ancaman. Jadi saat ini peluang lebih besar dibuka ya dengan teknologi digital ini daripada ancaman. Terus ya teman-teman gini aja sebenarnya. Kalau kita seperti kata tadi Ibu Widi, berpikir positif lah, jangan pernah Anda, kalau saran saya adalah jangan pernah Anda keluarkan apa curhatan Anda di media sosial, karena itu seluruh orang akan baca dan orang langsung tahu siapa Anda. So, kalau bagi saya, kalau di medsos, itu jangan pernah lagi Anda bermain curhat-curhatan. Lebih baik cari sesuatu yang positif yang diberikan di sana. Nah, untuk di marketplace sendiri, untungnya tidak ada tempat untuk curhat-curhatan. Tapi yang ada adalah membalas komen dari para pembeli kita. Nah, untuk para pembeli kita yang komplain atau yang mengkomparkan suatu produknya dengan toko lain, itu Anda jangan pernah menjawabnya dengan negatif. Tetap saja lakukan jawaban yang positif-positif, permintaan maaf, segala macam. Terus lagi, pelayanannya tetap cepat. Tapi jangan pernah Anda untuk berdebat dengan mereka. Anda menang pun toko, dia tidak akan belanja. Jadi usahakan tetap untuk tidak untuk memperpanjang masalah di sana. Karena ada beberapa teman-teman saya sesama pelapa yang memang terlalu terbawa dengan emosi. Jadi apapun komplain itu dihandle dengan sangat apa? Kalau menurut saya agak kecem ya, karena bahasanya juga udah nggak enak. Nah itu toko Anda akan sangat-sangat dirugikan. So berusahalah untuk bersabar dan berusahalah untuk tetap menjawab sesuatu dengan positif. Nah, tren belanja online di Indonesia diprediksi akan terus bertumbuh. Jadi di Indonesia itu luar biasa bagaimana kita lihat banyak mulai dari anak-anak ya sekarang sudah mulai bisa belanja online, kemudian ke ibu-ibu, ibu-ibu muda yang penjualannya, dan ada sekarang bapak-bapak. Nah, itu semakin menanjak. Ada sekitar 13,8 billion dolar ya. Itu yang terjadi di tahun 2020. Artinya belanja ke sana itu semakin meningkat. Sempat down ya, sedikit down itu pada saat pandemi masuk. Cuma perlahan-lahan saat ini mulai naik lagi. Karena pandemi ini orang nggak bisa kemana-mana. Orang mau ke toko juga males gitu kan, takut gitu loh ya. Terus yang dia lakukan adalah ya itu belanja dengan marketplace atau belanja online gitu. Nah, enaknya lagi marketplace itu adalah masih situsi. Artinya customer to customer, Anda bisa beli one pieces atau satu biji, satu buah ya, nggak perlu banyak-banyak. Jadi beli yang seperti Anda beli di warung-warung gitu loh, dan sangat meringankan. Jadi nggak perlu borong banyak-banyak gitu loh. Karena apa? Karena di marketplace kayak seperti Kelapa, Tokopedia, Shopee, segala macam itu Anda bisa beli satu piece barang dan Anda bisa comparekan dengan beberapa toko di situ, mulai dari harga, ya kan, terus bentuk barang, terus lagi pelayanannya, Anda sangat-sangat dibutuhkan di situ. Dan kita sebagai pemilik toko itu juga harus memberikan suatu foto produk yang sangat mumpuni atau sangat bagus dengan menggunakan handphone saja bisa, tapi penerangan atau cahayanya cukup bagus. Karena saat ini kita nggak bisa lihatkan barang. Saat ini hanya kita bisa lihatkan fotonya. Makanya foto itu adalah salah satu komponen penting untuk kita bisa menjual di marketplace. Nah, terus alternatif penjualan online itu ada website sendiri, sosial media, ya, kemudian marketplace. Sosial media juga penting bagi Anda-Anda untuk memperkenalkan produk-produk kan, atau UMKM, ya. Tapi memang kalau saya sarankan, karena sosial media itu kadang-kadang ya kalau sedikit seberapa banyak kita punya teman. Tapi saat ini ada juga marketplace tuh di sosial media, di marketplace seperti di Facebook itu kan ada marketplace. Nah itu juga bagus untuk penjualan bagi Anda. Tapi kalau saya sebagai pembeli buyer, saya akan berpikir dua kali untuk belanja di sosial media. Tak kecuali sosial media itu atau jualan tadi ada di satu wilayah dengan saya. Kalau di luar wilayah, saya akan berpikir dua kali. Karena apa? Keamanan dana saya itu mungkin sangat diragukan. Karena apa? Karena saya harus bayar langsung ke pemiliknya atau langsung ke rekening si penjual. Saya akan alihkan ke mereka untuk
berjualan di marketplace karena apa? Dana saya aman di sana. Dana kita aman di sana, kita bisa bayar langsung ke pihak ketiga atau marketplace-nya, kemudian barang kita terima, kita lihat barang itu bagus atau enggak, sesuai atau tidak. Nah, disitulah kita bisa mengiya atau tidak kan barang tadi. Karena kalau kita tidak, berarti barang tadi ada dua alternatif, bisa kita tolak, ya, kita balikin, ya atau kita bisa memberi catatan jelek kepada pemilik toko, atau orang bisa memberi catatan jelek ke toko kita. Nah, terus bagaimana cara untuk menjadi pengusaha online di marketplace? Caranya mudah sekali. Karena apa? Nggak perlu modal besar-besar, nggak perlu misalnya Anda investasi apa etalase itu di awal, nggak. Karena Anda modalnya itu cukup, pertama adalah email dan punya handphone yang valid. Nah, bagaimana kita rata-rata sudah punya ini ya, kalau sudah punya main medsos biasanya sudah punya email. Nomor handphone yang valid juga penting, karena di situ satu nomor biasanya hanya bisa untuk satu akun. Terus kalau seandainya bertanya, saya pengen buka lebih dari satu toko, boleh nggak di marketplace? Boleh, dan itu normalnya ya. Semua pelapa itu rata-rata memang bisa jadi lebih punya lebih dari satu toko. Karena apa? Pertama ya, orang pada saat searching itu biasa kita searching satu produk itu banyak toko-toko yang nawarkan. Dan Anda percaya atau tidak, kadang-kadang kita beli di toko yang sama dengan nama yang berbeda. Itu yang punya toko biasanya punya lebih dari satu toko. Jadi kita kadang-kadang bertanya, kenapa kita beli suatu produk itu deskripsi produknya sama dengan toko sebelah? Ya karena pemiliknya rata-rata kadang-kadang sama pemiliknya. Jadi teman-teman, hebatnya berbisnis online ini adalah Anda bisa punya banyak toko dengan modal yang sangat minim, ya, karena tidak modal di awal. Yang penting Anda punya email dan nomor HP yang valid yang bisa didaftarkan di sana. Kemudian punya rekening bank. Nah, ini penting juga. Karena apa? Apapun transaksinya nanti kembali ke rekening kita. Kalau Anda belum punya saat ini rekening bank, boleh Anda daftarkan rekening bank saya dan saya akan ikhlas sekali untuk menerima transferan rekening dari transaksi Anda. Jadi rekening bank ini sangat penting. Kemudian bikin akun. Nah, ini juga jualan online kalau nggak bikin akun itu sia-sia juga. Jadi bikin akun itu gunakan username-nya apa, nama tokonya apa, ingat teman-teman. Jadi tokonya itu biar dibuat dulu toko apa. Jangan kalau usahakan, kalau bisa jangan nama pribadi. Jadi bikin nama toko, jadi seakan-akan Anda sudah betul-betul punya suatu toko yang memang sedikit lebih baik dibandingkan pakai nama pribadi. Kemudian upload produk. Nah, ini penting karena apa? Itu yang saya bilang tadi, foto produk itu sangat penting karena disinilah fungsi utama kita memajang suatu produk dalam suatu etalase yang ada di marketplace. Jadi teman-teman, upload produk ini kalau bisa Anda harus foto atau punya foto lebih dari dua foto. Jadi ada beberapa angle foto, jangan cuma satu foto karena orang nggak bisa lihat fisiknya kan secara langsung. Oke, offline Anda harus pajangkan dengan deskripsi produk yang cukup detail. Misalnya ukuran lebarnya, warnanya ya, terus lagi beratnya, itu Anda harus betul-betul berikan data atau deskripsi produk yang cukup baik. Jadi sehingga orang-orang kan nggak sempatkan, bukan kayak medsos nih, langsung bisa bertanya di medsos. Nggak. Bertanya tapi lama prosesnya dan tidak langsung kayak seperti medsos. Jadi Anda langsung bisa memberikan deskripsi yang sangat detail supaya apa, orang tidak banyak bertanya, hanya paling banyak bertanya adalah stoknya ada atau tidak. Nah itu aja. Karena kalau sudah seperti itu, transaksinya itu sekitar 60-70% bisa terjadi. Nah, jadi teman-teman, inilah sedikit gambaran tentang bagaimana bisnis online. Jadi teman-teman, kalau saya sarankan adalah mulailah belajar mengenai tentang marketplace. Apapun Anda bisa gunakan. Jadi dalam punya satu toko saja, kalau seandainya ada 3 marketplace atau 4 marketplace, berarti Anda sudah punya 4 toko online. Bayangkan loh. Saat ini semua orang, kalau kita berpikir toko, ya offline itu luar biasa dana yang kita butuhkan. Tapi kalau dengan adanya e-commerce seperti ini, Anda hanya butuh handphone, email.
kemudian sedikit belajar tentang bagaimana mutu produk. Terus ada yang bilang, saya nggak punya produknya om, pegampang sekali, banyak UMKM di kita ini. Di Pontianak itu banyak sekali UMKM yang punya produk-produk bagus namun masih belum didaftarkan di marketplace. Bingung sekali lagi, kalau sangat saking bingungnya, Anda bisa datang ke PSP. Itu PSP kan kita tahu, tempat bagaimana semua wisatawan beli cenderamata. Di situ ada produk-produk ribuan jumlahnya yang bisa Anda daftarkan sebagai salah satu apa sebagai produk-produk yang disiapkan untuk toko online kita. Bayangkan, kenapa saat ini sepi pengunjung, PSP itu butuh bantuan orang-orang yang jualan di sana. Nah, kita datang sebagai orang yang pengen membantu kalau kita nggak punya produk ya. Kita datang sana untuk kerjasama. Anda tidak ngambil barangnya, Anda hanya butuh produknya dan bilang, bang, saya nanti akan bantu jualkan, boleh enggak? Kalau biasanya mereka akan sangat welcome dengan kita. Jadi itu dulu teman-teman dari saya, karena sebelumnya saya mohon maaf kalau apabila ada kesalahan atau ada kekurangan. Terima kasih buat Mbak Opi. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Om Ping, untuk materinya yang luar biasa di pagi hari ini. Saya juga sadar sih bahwa ternyata Indonesia ini sebenarnya banyak banget yang pakai internet, tapi mungkin banyak kita mikir, ah nanti kalau misalnya terlalu too much internetan, atau misalnya mau jualan, atau mulai membuka lapaknya gitu kan di marketplace, nanti gini nggak ya, nanti gitu nggak ya, jadi kalau kayaknya terlalu banyak keraguannya, padahal negaranya sendiri optimis ya om ya. Optimis, saya gini juga, saya sebenarnya pelapak, saya juga UMKM, yeah, yeah. Jadi tadinya saya jualannya di toko, ada okay. Itu yang datang banyak, tapi omsetnya segitu-gitu aja gitu. Kenalan lah saya dengan marketplace di tahun 2016, kemudian saya aktif di tahun 2017. Bayangkan, saya masih tidak optimis, hampir saya bulan Juli waktu itu kenalan. Karena tahun itu saya nggak optimis. Karena nggak tahu, karena nggak pernah lihat kan kalau transaksi. Kita kan biasanya langsung pegang duit tuh. Karena masih awam ya, waktu itu. Waktu itu, 2017. Nah, 2017 itu saya mulai aktifkan dengan menjual tradisional fashion ya, punya Kalimantan Barat, saya jual tanjak. Nah, di tahun 2017 itu saya jualan, di tahun terus berkembang terus. Di tahun 2018 saya menang namanya Pelapak Inspiratif Indonesia. Wih, luar biasa. Jadi di situ saya diundang ke Jakarta, di JCC, pameran di Utama, Pak Jokowi, segala macam. Nah, bayangkan kalau kita sedikit fokus saja, teman-teman UMKM itu bisa go langsung nasional. Yang tadi cuma lokal doang gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk UMKM Indonesia meskipun jualannya nasional tapi standarnya udah internasional atau bahkan mungkin bisa berjualan sampai ekspor-ekspor sebenarnya ya. Jadi sedikit positivity aja sebenarnya bisa mengangkat UMKM Indonesia menjadi yang lebih baik lagi dan lebih pede lagi menghadapi dunia sebenarnya ya Om ya. Iya betul. Gila. Dan luar biasa, terima kasih banyak Om Ping ini sharing yang point of view-nya saya lihat dari sisi yang berbeda daripada saya lihat biasanya. Sangat menginspirasi. Saya mohon kita stay sampai di selesai acara ini di room ini ya Om ya. Nanti siapa tahu ada yang tanya-tanya, saya cek akan saya catat tadi sini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Om Ping alias tadi Muhammad Syafril, Bapak Muhammad Syafril dari trainer Bukalapak Pontianak. Nanti kalau mau belajar lebih banyak sama beliau bisa ya. Silakan yang mau tanya, kita tunggu di room chat kita karena kita punya 10 penanya beruntung yang akan mendapatkan hadiah pulsa. Jadi jangan lupa untuk tanya dan jangan ragu-ragu untuk tanya ya. Baiklah, masih semangat semuanya siang hari ini. Harus semangat. Saya cek dulu deh ada siapa ya sore siang hari ini. Ada banyak, ada Desi, ada Dinia, ada Eka, Saputri, ada Eri, ada Hasana. Oh, tadi Hasana lainnya ya. Sudah saya catat. Terima kasih banyak untuk yang lainnya yang sudah gabung sama kita di siang hari ini. Nah, saya punya satu narasumber terakhir. Sorry. Yang nggak kalah keren ya. Beliau ini adalah founder dari PT Abang Desa Indonesia. Akan cerita-cerita tentang cara aman berinvestasi online. Nah, kira-kira akan cerita seperti apa dan apa sih materi yang akan disampaikan? Kita langsung tanya aja, langsung ngobrol siang hari ini barengan sama Bapak Adi Warna Hakim. Selamat siang. Boleh kita sapa dulu teman-teman Pontianak dong, halo.
Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di switch dulu mungkin layarnya? Kita masih melihat Microsoft PowerPoint di sini. Itu masih screen-nya Om Ping. Oh, baik, baik, baik. Nah, kalau boleh kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita cerita-cerita. Hari ini akan ngobrolin tentang apa sih? Apakah berdasarkan experience-nya Pak Adi Warna Hakim atau tentang apa? Kalau boleh tahu, gini aja deh, Abang Desa Indonesia ini apa? Sambil nunggu ini bisa share okay. Screen karena sih, oh ya udah bisa kayaknya. Thank you. Ya, terima kasih sebelumnya pada penyelenggara, pada saya hormati para pemateri dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Adi Warna. Saya sehari-hari di Pontianak. Kalau di situ saya ditulis sebagai founder Abang Desa. Kalau boleh sedikit cerita, Abang Desa itu adalah sebuah startup yang sedang saya bangun, startup yang bergerak di bidang fintech, financial technology. Di situ nanti akan mempertemukan antara pemodal, orang memiliki modal dengan orang yang membutuhkan modal. Tapi untuk saat ini memang belum berjalan secara penuh karena masih ada beberapa perizinan yang harus saya lengkapi. Jadi pada hari ini mungkin itu juga salah satu concern yang akan kita bicarakan pada hari ini. Kemudian panitia mengamanahkan saya untuk menyampaikan materi tentang cara aman berinvestasi online pada pagi hari ini. Baiklah, mungkin saya langsung mulai terkait tentang ya cara aman berinvestasi online. Definisi investasi. Sebelumnya ada banyak berbagai macam definisi tentang investasi. Ini saya ada kutip salah satu yang paling gampang dipahami, paling paling cocok lah menurut saya. Tapi yang banyak definisi investasi menurut pakar, menurut ahli yang lainnya. Yang saya kutip ini yang merupakan menjelaskan bahwa investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Jadi bicara investasi sebenarnya seperti kita ketahui tidak semata-mata tentang uang, tapi juga ada hal-hal lain yang bisa kita jadikan investasi. Misalnya untuk anak-anak muda, misalnya mungkin di sini banyak peserta yang profil masih kuliah, masih ini. Jadi oke, kita masih terbatas dalam hal sumber daya berupa dana misalnya, tapi kita bisa ikut dalam sebuah usaha. Tapi apa yang kita investasikan, ya skill kita misalnya. Saya membangun beberapa usaha misalnya, bisa dibilang tanpa modal sama sekali, tapi saya punya model bisnis yang bisa saya tawarkan, saya bisa punya kemampuan, punya tim, punya ya macam-macam lah saya tawarkan ke partner bisnis, calon partner bisnis saya gitu. Oke, kita bikin bisnis ini, tapi saya tidak punya modal, saya bisa jalankan, saya bisa saya menguasai bidang ini, kita jalankan, partner saya nanti keluar support dana berapa, kita perhitungkan, saya dapat saham berapa, mereka berapa. Jadi bicara investasi tidak semata-mata berbicara tentang kepemilikan dana. Jadi modal itu bisa berbagai macam. Terus banyak pertimbangan orang dalam melakukan sebuah investasi, baik itu offline maupun online. Jadi secara garis besar menurut saya ini ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan orang untuk memutuskan dia akan berinvestasi atau tidak. Yang pertama pasti masalah untung.
kita mau berinvestasi, memutuskan ini ada untungnya tidak, bisa untung tidak. Yang kedua, masalah keamanan. Ini benar tidak, dana saya bisa balik tidak, ini entitas tempat kita berinvestasi legal atau tidak, penipuan atau bukan. Gitu. Jadi ini dua hal pokok. Yang lainnya merupakan, kalau menurut saya, ada turunan dari ini. Turunan dari dua faktor utama alasan orang untuk mempertimbangkan dalam sebelum melakukan investasi. Nah, berbagai macam ragam investasi bisa diklasifikasikan dalam bentuk fisik, misalnya ada yang fisik, investasi fisik maupun non-fisik. Yang fisik misalnya bisa berupa seperti tanah, emas, itu bisa disentuh langsung gitu. Kalau tadi di istilah tangible atau intangible gitu kan. Terus bicara jangka waktu, itu kita berinvestasi ya harus menyesuaikan jangka panjang atau jangka pendek. Panjang atau pendek ini ya relatif sih sebenarnya, tergantung preferensi setiap individu. Terus masalah pelaku maupun tujuan, itu bisa investasi bisa dilakukan secara perorangan, kelompok, tujuannya juga begitu, bisa dia apa namanya, kita bisa berinvestasi kepada usaha perorangan maupun usaha kelompok, atau yang sudah, bahkan yang sudah berbadan usaha seperti perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu. Terus cara melakukannya itu bisa online dan bisa offline. Ya, di zaman, di era sekarang ya, kita bisa lihat hampir semua sendi kehidupan kita sudah tersentuh dengan teknologi informasi kan. Ya, balik ke terkait investasi online. Apa sih yang tidak online di era 4.0 sekarang ini gitu? Tadi sudah dijelaskan banyak macam, mulai dari ya, pengguna internet di Indonesia lebih dari 70%, macam-macam gitu kan. Terus peluang-peluang apa ya, sangat terbuka lebar di bisnis online gitu. Terus saya mengutip ada beberapa hasil riset. Salah satunya ini saya kutip dari Detikcom, itu smartphone sudah menjadi bagian dari hidup. Bahkan sebuah studi itu menemukan 61 orang mengaku langsung mengecek ponselnya saat bangun tidur gitu. Ya kan? Jadi orang bangun tidur itu langsung pegang HP gitu. Ya kan? Langsung pegang HP. Kecuali saya. Kalau saya bangun tidur pegang tangan istri. Karena HP saya dipegang istri. Enggak ya? Apa ya, bicara masalah ini. Jadi semua hal sekarang sudah hampir tersentuh dengan teknologi informasi. Kalau bisa bilang ya, yang online itulah gitu. Dari yang mainstream sampai yang anti mainstream. Ini salah satu contohnya gitu kan. Bahkan untuk pesan lahan pemakaman pun kita sudah bisa lakukan secara online. Bisa jadi ini akan jadi investasi baru di masa depan gitu. Ya kan? Ada yang sudah pesan? Mudah-mudahan belum ya. Kembali ke tema tentang investasi di investasi online. Ada beberapa hal pokok yang menjadi mimpi, menjadi aspirasi seluruh orang yang melakukan investasi. Pertama, semua orang pasti ingin untung besar. Ya kan? Jadi kalau berinvestasi pasti memperhitungkan, ini untungnya seberapa nih, seberapa banyak nih gitu. Kemudian semua orang pengen berinvestasi yang tanpa risiko, risikonya kecil, bahkan kalau bisa tanpa risiko. Kemudian semua investor itu pasti pengen kalau berinvestasi pengen cepat balik modal. Kalau bisa berinvest hari ini besok udah balik uangnya gitu kan. Udah balik modal gitu kan. Kemudian pengen mudah. Pengen cari investasi yang enggak perlu mikir, enggak perlu apa ya, enggak perlu riset, enggak perlu ini, pokoknya transfer
transfer nanti tiba-tiba dapat untung aja. Ya, itu semua orang pengen gitu. Tapi masalahnya apakah ada gitu? Ya, mungkin ada, tapi ya jumlahnya sangat-sangat kecil dan perlu keberuntungan yang sangat ini. Nah, faktor-faktor itu tadi itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah celah, sebuah peluang yang mungkin akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Muncullah akan muncullah di kita penawaran-penawaran yang menawarkan keuntungan yang berlipat ganda, prosesnya cepat, cukup transfer, tahu beres gitu kan. Terus modalnya kecil. Saya mengajak mungkin kalau teman-teman salah satu contoh kecil lah misalnya. Saya mengajak mungkin kalau teman-teman sekarang sedang pegang handphone dan menggunakan aplikasi Telegram, cobalah dicek sama-sama gitu. Saya karena saya kurang tahu nih entah apa ada apa dengan Telegram. Saya kurang tahu karena tiba-tiba aja kita sudah tergabung dalam berbagai macam grup yang menawarkan investasi-investasi yang investasi surga menurut saya. Karena kita investasi cukup misalnya 900 ribu, nanti dia janjikan kembali 7 juta, 5 juta dalam waktu yang sangat singkat gitu. Coba dicek, kalau memang sedang pegang handphone dan menggunakan aplikasi Telegram, saya udah cross-check ke beberapa teman-teman saya, dan sama. Mereka rata-rata dapat banyak, tiba-tiba aja tergabung dalam sebuah grup yang komennya dimatikan gitu, dalam sebuah grup dan celakanya mereka kadang-kadang menggunakan nama perusahaan, nama perusahaan-perusahaan yang benar ada gitu. Tapi sebenarnya mereka ini cuma menggunakan nama orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebenarnya. Ini mereka siapa, enggak jelas gitu kan. Begitu kita cek, transfer diarahkan ke rekening pribadi. Ini juga salah satu contoh investasi yang harus diwaspadai ketika perusahaan menawarkan sesuatu, tapi tiba-tiba begitu harus transfer, kita transfernya ke rekening pribadi. Udahlah, kalau saya hampir bisa dipastikan bahwa ini pasti bodong, pasti penipuan. Terus, bagaimana untuk melakukan investasi online yang aman gitu? Jadi ada secara ini faktor kita sendiri, faktor internal, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, perangkat. Jadi pastikan kita melakukan kalau mau melakukan transaksi yang bentuknya entah investasi termasuk belanja online menurut saya itu pastikan menggunakan device pribadi, perangkat sendiri gitu, bukan perangkat publik. Apalagi jangan dirental gitu kan. Jangan nanti mau beli saham atau beli reksadana, bikin akunnya di rental gitu kan. Jangan sampai itu. Pastikan itu kita menggunakan perangkat kita pribadi, karena itu akan sangat rentan terhadap kebocoran data, scamming dan lain sebagainya. Terus jaringan. Nah, ini yang banyak menurut saya masih banyak mengabaikan tentang ini. Hindari menggunakan jaringan publik, WiFi gratisan di WiFi publik, WiFi di warung kopi, di kafe, hotel, apa segala macam gitu. Jadi untuk saya sarankan bukan cuma untuk investasi sih, termasuk untuk belanja online, termasuk untuk transaksi perbankan, mobile banking, apa segala macam. Ini kalau bisa hindari menggunakan jaringan publik, karena ini sangat berbahaya. Itu sama aja kayak kita melakukan sesuatu di jalan raya gitu, jadi banyak orang yang lihat gitu. Terus terkait berbicara online ini kan bicara masalah akun, bicara masalah user. Akun ini kan bicara masalah user dan password. Jadi untuk semua akun sih, bukan cuma terkait investasi menurut saya, termasuk akun jualan, akun semuanya gitu. Pastikan menggunakan password yang tidak mudah ditebak gitu. Ya, password boleh rumit, tapi hidup kita jangan gitu. Jadi gunakan password. Ini kan masih banyak saya masih banyak ngelihat orang-orang menggunakan password masih menggunakan
tanggal lahir lah, tanggal pernikahan lah, plat mobil lah, plat motor itu jangan lakukan itu, tapi gunakan dengan karakter-karakter unik yang tentu yang gampang kita ingat. Terus berikutnya jangan mudah tergiur. Nah, ini penyakit nih. Kadang-kadang dengan tawaran yang apa ya, yang sangat wah, sangat menguntungkan, kita kadang-kadang hilaf, kadang-kadang kehati-hatian kita jadi berkurang. Terus untuk faktor eksternal kalau terkait investasi ini, pastikan menggunakan aplikasi resmi dan terpercaya. Jadi pastikan misalnya kita pengen berinvestasi di apa ya, saham misalnya, pastikan kita menggunakan perusahaan-perusahaan sekuritas ternama, perusahaan-perusahaan sekuritas yang betul-betul terpercaya, yang sudah berizin, bisa dicek legalitasnya gitu. Terus itu kaitannya yang dengan poin berikutnya, yaitu pilih entitas yang legal. Jadi pastikan setiap instrumen tempat kita berinvestasi kita paham dulu gitu. Misalnya kalau terkait penghimpunan modal seperti saham, oh berarti dia harus ngantongi izin OJK misalnya. Terkait e-money misalnya, oh dia harus mengantongi izin dari Bank Indonesia misalnya. Terkait bursa, komoditi, forex, dan lain sebagainya, dan sejenisnya, oh berarti dia harus sudah terdaftar dan berizin di Bapeti. Nah, hal-hal ini yang harus kalau mau berinvestasi secara aman dan nyaman, kita juga harus mau meluangkan sedikit waktu untuk lebih teliti dan mau mencari informasi gitu. Terus teliti penawaran yang tidak wajar. Nah, ini penawaran yang tidak wajar itu hampir bisa dipastikan adalah bodong gitu, bohong, dan akan merugikan kita gitu. Ya kan, bagaimana mungkin orang mampu menjanjikan kita fix 20-30% per bulan misalnya tanpa resiko apapun gitu. Ya kalau itu benar, harusnya dia tidak ngajak kita. Jadi ya investasi buat bikin kaya diri sendiri aja gitu kan, di kompon untung bulan depan ditambah lagi apa, tapi ya karena itu hampir tidak mungkin gitu kan. Ya spirit di hukum di dalam berinvestasi ini kan berlaku hukum high profit ya high risk gitu. Jadi kalau mau untung yang besar, siap-siap dengan risiko besar. Kalau mau kalau bersedia dengan pengen risiko kecil ya ayo, tapi jangan mengharap untung yang terlalu besar gitu kan. Nah, ini ada beberapa terkait investasi, ini ada beberapa lembaga yang mewadahi berbagai macam entitas instrumen investasi yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pastikan kita paham, misalnya kita paham kita akan berinvestasi di mana misalnya. Misalnya kita akan berinvestasi di Pegadaian, yang di luar Pegadaian yang sudah ada ya kan, ada perusahaan Pegadaian swasta misalnya. Oh, ini. Oh, dia harus ngantungi izin apa? Cuma kan kadang-kadang ada perusahaan yang baru, maaf, tanpa bermaksud mengecilkan perizinan yang dikeluarkan oleh Kominfo misalnya. Mereka baru mengantongi sertifikat PSE misalnya, penyelenggara sistem elektronik dari Kominfo. Mereka udah bilang, ini kita udah legal, kita udah ngantongi PSE. Padahal usaha atau investasi yang tempat kita diajak itu ternyata tidak cukup dengan PSE-nya Kominfo, tapi mereka harus ngantongi misalnya OJK, atau kalau yang di e-money dan sejenisnya mereka harus ngantongi izin BI. Kalau di forex misalnya mereka harus ngantongi izin dari Bapeti misalnya. Terus kalau koperasi ya mereka harus mengantongi
surat izin dari Kementerian Koperasi atau Dinas Koperasi setempat misalnya. Nah, itu yang harus kita pahami sama-sama gitu. Oke, untuk dari saya mungkin terkait itu dulu, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Adi Warna Hakim dari asal founder dari PT Abang Desa Indonesia. Nah, setelah kita tadi mendengarkan sharing dari Pak Adi, saya merasa bahwa memang untuk menciptakan kondisi online yang aman tuh banyak banget ya faktor-faktornya, dari internal, jaringan, password, dan pastinya jangan mudah tergiur. Karena kadang godaan-godaan yang hadir untuk kita di dunia online tuh too good to be true ya Pak ya. Jadi itu yang harus kita waspadai justru, kalau kayaknya terlalu, wah keren banget, banyak banget keuntungannya, itu justru kayaknya kita harus hati-hati ya Pak ya. Iya, harus lebih hati-hati. Benar. Terima kasih banyak ya Pak untuk sharingnya luar biasa di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang bisa saya baca. Kali ini di waktu kita yang terbatas ini saya hanya bisa bacakan 2 pertanyaan. Tapi tenang, kita akan tetap memilih 10 penanya beruntung di siang hari ini, akan kita berikan pulsa. Jadi kalau misalnya mau tanya, silahkan tanya. Jangan lupa sertakan nama, email, dan juga nomor telepon ya. Baik, untuk pertanyaan yang sudah terpilih dari tim hari ini, ada penanya pertama yaitu ada dari Hasanal. Pertanyaannya adalah untuk Alexander Dimas, yaitu bagaimana sih atur strategi yang mumpuni nih agar kita bisa bersaing di era digital. Secara untuk kompetitor juga pastinya semakin bermacam-macam. Jadi boleh dibantu oleh Alexander, apakah masih bergabung sama kita siang hari ini? Baik, boleh dijawab mungkin Kak? Tentang bagaimana sih kita mengatur strategi yang mumpuni bersaing di era digital seperti sekarang. Pertanyaan ini dari Hasanal. Sorry Mbak, bisa diulang Mbak? Baru okay. Connect speakernya. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah gimana cara kita mengatur strategi yang mumpuni untuk bersaing di era digital? Wah, general juga ya pertanyaannya. Ya mungkin menurut Mas Alexander, kira-kira kita bisa fokus di titik yang mana nih gitu. Boleh disampaikan secara singkat aja. Kalau ngomongin era digital atau era yang mungkin sering bertumbuh, ada 3 faktor sih yang sering saya utarakan di berbagai pembicaraan atau conversation, atau bahkan di seminar, bahwa 3 hal tersebut. Yang pertama, inovasi. Dan yang ketiga, market. Dan yang kedua market, dan yang ketiga adalah resource. Dalam arti kata, yang pertama coba saya ulang, inovasi, tetap membaca berita, tetap mengikuti tren digital, tetap mengerti kebutuhan pasar, tetap mengikuti tren lah bahasanya. Dan akhirnya ketika kita tetap terus-terusan mengikuti tren, di situ kita memahami arti inovasi itu penting, yang nantinya kita bisa melihat untuk poin yang kedua bahwa market trennya itu juga udah berkembang ke arah A, B, C, kemudian udah mengganti arah ke J, D, E, kemudian udah berganti arah setahun lagi ke E, H, I, dan begitu aja terus. Nah, di situ adanya inovasi, adanya market trend, yang kemudian ada poin ketiga, penting adanya resource development. Dalam arti kata, penting di mana mungkin ketika dulu kita jualan kue bacang, mungkin di tahun depan kue bacang udah nggak mungkin laris. Atau kita, let's say kita ngomongin boba trend di 5 tahun terakhir, bahwa boba di tahun 2017, 16, 17 itu sangatlah tinggi sekali penjualannya. Namun penjual boba juga harus mau mengikuti tren bahwa 2-3 tahun atau bahkan di hari ini, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, penjualan boba juga menurun. Dari situ yang pertama melakukan inovasi, mengerti bahwa minuman boba udah tidak memiliki tren. Dan yang kedua harus coba-coba memulai mengerti pasar, bahwa pasar tuh udah bergerak ke arah mana. Oh, mungkin minumannya udah pindah ke kopi. Ya udah, boba mungkin dicampur sama kopi dan seperti apa idenya. Dan yang ketiga, ketika kita udah punya ide, kita harus coba menggali, mencari, bekerja sama, partnership
ke berbagai resource yang kita perlukan. Contoh, untuk membuat boba kopi, kita perlu resource atau membeli kopi, yang dimana belinya di mana, taste-nya seperti apa, bentuk menunya seperti apa, yang mungkin kita out of nowhere juga belum pernah kepikiran di sini. Dari situ adanya inovasi, adanya market trend, adanya resource development, diharapkan kita punya strategi yang terbaik, punya solusi yang terbaik ketika setiap waktu dan waktu, setiap tahun dan tahun, setiap dekade dan dekade, kita tetap survive, tetap bisa capable, dan tetap bisa mendapatkan bisnis yang oke, entah itu online atau online ya. Seperti itu sih, Mbak. Baik, terima kasih banyak untuk Alexander Dimas. Semoga bisa cukup menjawab ya untuk penanya kita tadi yang pertama, ada Hasanal, tentang bagaimana atur strateginya mumpuni untuk bisa bersaing di era digital ini dari point of view-nya Mas Alexander. Semoga membantu dan semoga menjawab pertanyaannya hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Alexander. Baik, untuk penanya berikutnya, saya sudah pilih, tim sudah pilih ya, barusan dikirim ke saya nih. Ada siapa ini? Ada Yudi Susanto. Pertanyaannya adalah, wah kalau yang satu ini berarti untuk Pak Adi Warna Hakim ya, tentang Abang Desa. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Abang Desa bisa menyasar ke pelaku UMKM? Mengingat kondisi seperti ini untuk menyisihkan dana untuk modal usaha saja dinilai cukup sulit ya, apalagi untuk investasi. Seperti itu. Mungkin Pak Adi bisa bergabung bersama kita untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yudi Susanto, ini jauh-jauh dari Simpang. Ya, jadi gini, terkait startup yang saya bikin itu kan, yang dari namanya itu bisa kelihatan sebenarnya kan, Abang Desa. Abang Desa itu sebenarnya singkatan dari Ayo Bangun Desa. Jadi memang tujuan kita untuk menyasar teman-teman pelaku usaha yang selama ini mungkin belum tercover oleh layanan perbankan konvensional, maksudnya perbankan yang sudah ada gitu, karena baik itu pertimbangan jarak apa segala macam gitu kan. Nah makanya kita salah satu spirit kita mendirikan atau mendevelop startup ini, ya itu tadi, kita pengen menjangkau kawan-kawan yang ada di pelaku-pelaku usaha, pelaku UKM, termasuk mereka yang ada di desa. Bahkan kita punya satu tagline besar yang kita buat, yaitu menjangkau desa hingga batas negeri. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Adi untuk jawabannya, luar biasa. Saya jadi baru sadar bahwa ternyata kepanjangan dari PT Abang Desa tuh Ayo Bangun Desa, luar biasa sekali. Kok kepikiran gitu. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya, luar biasa. Semoga cukup menjawab ya untuk Yudi Susanto. Semoga bisa menjadi solusi atas pertanyaannya tadi yang dilontarkan. Baiklah, di penghujung acara ini untuk teman-teman yang sudah bertanya, 10 orang beruntung akan dipilih oleh tim dan mendapatkan pulsa dari acara hari ini. Jadi jangan lupa tadi kalau belum tulis nama dan juga email dan juga nomor telepon, silakan ditulis terlebih dahulu. Yang belum absen, silakan absen, sudah di-share? Sudah. Jadi silakan diklik linknya untuk absen kehadiran hari ini untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Oh, sedikit saya rangkum obrolan kita hari ini bersama dengan yang pertama ada Kak Alexander Dimas. Tadi kita kalau misalnya mau mulai bisnis online, kita bisa mulai dengan fokus, pilih produk, dan jangan malu dan jangan ragu untuk membuat lapaknya. Bisa gabung juga dengan ke marketplace dan juga community atau komunitas-komunitas yang ada di sekitar ya. Lalu untuk Ibu Vidya Stuti tadi, saya suka banget sama quote-nya, yaitu harta tahta kuota. Wih. Kalau lihat berita, jangan cuma andelin insting kita atau bagian dari otak kita, yaitu lizard brain, yang langsung, oh tanpa diproses, langsung kerjakan gitu. Jangan juga kita menggunakan bagian dari mama meal brain ya, yaitu cuma pakai emosi, cuma berdasarkan memori, tapi juga kita harus mengandalkan our human brain. Jadi kita pakai pikiran, kita pakai perasaan, kita pakai imajinasi, dan kita mikir, ini berita yang rasional atau enggak sih, untuk bisa menentukan apakah itu berita yang hoax atau enggak. Ya kan? Jangan gampang tertipu daya dengan berita-berita yang headline-nya luar biasa, tanda serunya banyak, heboh, tapi kita enggak tahu itu berita yang benar atau enggak. Jadi jangan terlalu mudah untuk share berita yang belum terbukti kebenarannya. Lalu tadi ada Om Ping dari luar biasa nih, dari trainer Bukalapak Pontianak.
yang cerita bahwa Indonesia sebenarnya ada di urutan ketujuh sebagai negara yang paling optimis dalam memandang teknologi digital gitu. Banyak banget peluangnya, lebih banyak hal positifnya daripada negatifnya sebenarnya. Untuk itu jangan terlalu takut untuk memulai sesuatu, silahkan langsung mulai dari sekarang dan rasakan manfaatnya kemudian. Jadi selalu think positif dan pede aja dengan jualan kita. Dan terakhir kita berbicara dengan Pak Adi Warna Hakim tentang PT Abang Desa Indonesia as a founder himself, yaitu ini adalah suatu cara untuk bersama-sama membangun desa, membantu UMKM di sana yang mungkin agak terkendala dengan akses ke bank terdekat atau justru mungkin agak susah menjangkaunya. Nah, PT Abang Desa hadir untuk membantu, pastinya pastikan bahwa untuk kita masuk di dunia digitalisasi itu dengan cara yang aman, terutama dari internalnya. Gunakan device pribadi kita, nggak perlu mahal ya teman-teman semua, tidak perlu sesuatu yang mahal, yang penting punya kita pribadi. Lalu untuk jaringan, hindari menggunakan wifi di publik, misalnya di kafe, di rumah sakit, atau dimanapun yang terlalu personal, apalagi kalau kita mengakses internet banking kita, nah itu harus diwaspadai ya. Password selalu bikin yang susah, jangan cuma tanggal lahir aja sampai tahunnya, tapi kalau bisa ditandai dengan misalnya tanda seru, petik atas, titik gitu ya, huruf kecil, huruf besar. Dan pastinya jangan mudah tergiur dengan berita-berita yang simpang siur atau something that too good to be true atau terlalu indah untuk jadi kenyataan. Seperti itu kiranya acara kita di siang hari ini untuk judul pilihan investasi aman dan menguntungkan selama masa pandemi COVID-19. Semoga acara kita pada hari ini bisa membawa banyak manfaat. Terima kasih sekali lagi untuk 4 narasumber kita. Hari ini ada Bapak Alexander Dimas, ada Ibu Vidya Stuti MPSI, ada Bapak Muhammad Syafril atau Omping, dan terakhir ada Bapak Adi Warna Hakim. Terima kasih banyak untuk sharingnya yang berguna dan luar biasa sampai siang hari ini dari pagi tadi. Semoga kita bisa bertemu di acara berikutnya, pastinya di Kota Pontianak bersama dengan saya, Ovi Daring. Sebelum kita akhiri, boleh kita nyalakan dulu semua kameranya, kita berfoto terlebih dahulu. Oke, bisa dinyalakan semuanya. Sudah, masih ada yang off kameranya? Boleh dinyalakan? Oke, masih ada beberapa yang off. Silakan dinyalakan kameranya saja. Gak apa-apa, lagi santai-santai juga gak masalah. Ini untuk dokumentasi kita dan kenang-kenangan kalau kita sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Pontian. Sudah? Masih ada beberapa? Boleh dibantu dinyalakan terlebih dahulu kameranya untuk dokumentasi kita. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya untuk mendapatkan sertifikat e-sertifikatnya nanti. Oke, kita bisa foto aja sekarang. Baik, kita lihat kamera. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi, bisa dinyalakan kameranya buat yang belum menyalakan kameranya. Terima kasih. Oke, kita foto bersama-sama ya, teman-teman di Pontianak. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih banyak untuk teman-teman dan para undangan hadirin di pertemuan kita di Pontianak hari ini di acara Siberkreasi. Terima kasih untuk narasumber kita yang luar biasa. Dan akhir kata, saya Ovi Darin sebagai pembawa acara dan juga moderator di acara Pilihan Investasi Aman dan Menguntungkan selama masa pandemi COVID-19 dalam rangkaian acara Indonesia Makin Cakap Digital Bersosialisasi di Ruang Digital. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Stay safe and stay healthy, everyone. Thank you. Check dulu, check dulu. Check dulu, check dulu. Tambah pintar, jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yep. Hey. Hello.
yang gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan